Halo semua, jumpa lagi dengan Fastik Indonesia. Kali ini kita akan mencoba dan mereview aplikasi World VPN yang gratis ini. Kemarin kita sudah mencoba dan akan review di beberapa aplikasi. Kita sekarang akan menguji kemampuannya. Saya sekarang terkoneksi di New Jersey 3 dengan menggunakan PIN, tentunya dengan akses untuk 6 jam. Mengapa hanya 6 jam? Supaya nggak ditusbol oleh orang-orang nakal untuk melakukan sesuatu yang tidak menyehatkan bagi kondisi servernya. Oke, pertama kita menggunakan aplikasi Paramount Plus. Oke, kita mencoba untuk menonton pertandingan langsung. Jadi kita ke live schedule. Kebetulan ada Genoa melawan Empoli. Yes, smooth, lancar, tidak ada masalah dari aplikasi ini. Jadi no problem untuk Paramount Plus untuk live coveragenya. Oke, kita back. Kita menggunakan aplikasi lain lagi. Saya menggunakan aplikasi HBO Max. Oke, masuk ke profil. Oke, kita langsung continue watching aja. Our flag means death. Means death ya. Karya terbaru dari Taika Waititi. Oke, no problem. Smooth. Di HBO Max. Selanjutnya kita mencoba aplikasi Peacock. Ini yang sangat ketat soal VPN. Kita ke tab sports. Oke, kita ke Premier League aja dulu. Oke, ini replay aja ya. Meskipun replay, tapi Peacock itu sangat ketat dengan konten on demand dan live nya. Oke, kita watch replay aja. Yep, smooth, didahului oleh iklan. Coba kita fast forward. Yep, lancar karena ini official application. Biasanya kalau menggunakan VPN ada gambar kucing yang ada tulisan mengatakan ini yang bisa diakses untuk menggunakan VPN. Oke, di Peacock lancar, smooth, tidak ada masalah. Oke, kita ke aplikasi yang lain. Oke, kita coba dulu untuk konten live nya oke, ini yang cross country World Cup ya. Yep, live TV nya no problem. Ini siaran langsung live, tadi on demand juga lancar. Ini yang live nya smooth, tidak ada masalah. Oke, next kita beralih ke aplikasi yang sangat ketat juga dengan VPN. Itu apa? Netflix. Number one in US today. Oke, kita play aja. Yep, lancar, tidak ada masalah dengan aplikasi ini. Jadi sudah saya coba di beberapa aplikasi, yaitu Peacock, Paramount Plus, HBO Max, dan Netflix. Oke, kita coba dengan Apple TV ya. Kita coba yang free. Oh, lancar, tidak ada masalah.
Karena mengapa Apple TV? Karena di marketplace ada yang menjual akun Apple TV untuk USA. Oke, kita back. Jadi semua aplikasi mulus berjalan normal di aplikasi ini, dan tampilan dari Android TV saya langsung berubah menjadi Google TV karena memang terhubung di server USA. Jadi saya rasa cukup demikian. Jika ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Our VPN memang keren, gratisan. Jadi kita bisa mengaksesnya dengan merequest PIN. Jadi Our VPN official ada di Google Play Store untuk Android TV, dan juga di untuk memperoleh PIN-nya kita menggunakan browser. Jadi saya menggunakan PIN dari Our VPN dengan akses untuk 6 jam. Jadi kita bisa menonton konten-konten dari USA, dari luar negeri. Ini baru kali konten USA, jadi kita akan bisa mencoba untuk menonton di itu dari USA. Nanti kita akan mencoba untuk menonton konten-konten dari Australia misalnya. Jadi Our VPN sangat powerful. Jadi aplikasi ini sangat powerful, meskipun dikasih gratis, tapi kita bisa menikmati konten-konten premium dari USA tanpa perlu kita berlangganan VPN yang berbayar dengan harga yang tinggi. Oke, thank you banget untuk Our VPN sudah menghadirkan tools yang keren ini. Yuk, sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao.